3 siapakah hal ada 7 maju buru Wardana tanah jam yang dilakukan oleh Wardana masih belum menambahkan poin, maka tambah poin untuk Antapi 1-0. Nomor punggung 2 di sana ada Jeffrey, ia lawan saudara Jeffrey potong saja bagus saudara bung 1 saudara Nanang kembali poin bertambah 2-0. Kali ini Antapi yang masih Jebra Kabawan Syekh terima lagi libero dari dalam raya, kali ini ambil saja pressing pas di sana bagus pressing yang dilakukan nomor punggung 2 saudara Rico mampu kembali menambah poin untuk dalam raya 1-2. Kembali lagi kali ini nampaknya di sana 2-2. Dalam raya kali ini masih melakukan save. Jangan lagi di sana 1-2 lawan sudah nomor punggung 6 dari dalam raya. Ya kembali lagi kali ini lawan sudah mengambil di Peru. Ambil sampai ke satu kemudian tadi kembali ada sedikit foul. Pemimpin pertandingan mempunyai yang berit. Kembali pindah poin untuk Antapi 3-2. Kali ini nomor punggung satu di sana akan melawan save saudara Nanang yang ambil lancang-lancang. Dia lawan sudah diterima oleh Bunda Wardana. Kembali lagi asing saja saudara-saudara saat bagus pergerakan yang tidak bisa dibaca oleh Adul sehingga kembali menambah poin untuk Nilam Raya 3-1. Adul kali ini nomor punggung 16 akan melawan save. Ya lawan sudah save diterima oleh libero dari Antapi Pesat kicker yang sangat bagus lakukan kembali lagi kali ini. Terjadi saudara Wardana nampaknya pengambilan resik yang masih belum sempurna sehingga poin bertambah untuk Antapi 4-3. Masih nomor punggung 7 di sana. Empat poin Antapi ada dia lawan saudara kali ini. Iya Rocky lagi lakukan terjadi nampaknya kembali resik yang masih tidak sempurna sehingga menambah poin untuk Nilam Raya 4-1. Nomor punggung 2 di sana ialah saudara Rico, apa yang terjadi ya, saudara nampaknya masih pendek sehingga pindah poin 5-4. Kembali kali ini sebelah sudah di sana kembali lagi apa yang terjadi namun apa yang sangat nomor punggung 5 dari Nilam Raya ya, saudara Gusri ada pendek kembali poin pertama untuk Antapi 6-4. Saudara nampaknya pengambilan save yang kurang sempurna dilakukan oleh nomor punggung 5 saudara Gusri kembali menambah poin. Oh ya menambah poin kali ini untuk Nilam Raya 5-6. Ya terjadi masih kembali lagi sampai lagi masih bisa dikembalikan saudara-saudara masuk ke apa yang terjadi ambilan bola dari Putra Wardana masih terbloker sehingga poin bertambah untuk Antapi 7-5. Masih Antapi safe lagi di sana. Baik, bisa berkasih kembali lagi potong saja bola di atas kembalikan lagi. Iya, ini hasil terjadi saudara-saudara. Ambilan bola yang kurang
sempurna nampaknya dari Nanang sehingga berpindah poin. Kali ini Nilam Raya 6-7. Iya, kali ini satu kali lawan Soda Sam bagi Rizan Al Supri tadi. Apa yang terjadi? Banjir sesaat. Bisa dijangka. Akan poin 7-7. Bersama seru-seru kali ini Supri dari Nilam Raya akan melawan Sam. Lancang-lancang Supri. Lawan Soda di sana diterima. Balik lagi kali ini. Masih Supri lagi di sana berantang-antang lawan sudah diterima lagi di sana ung 8 dari saudara Amo. Wah banyak kali nomor berulang 8 itu saudara Amo lawan sudah lagi di sana back up dari berpunggung 2 Nilam Raya itu saudara Rico. Balik menambah poin 9-8 kali ini Putra Wardana. Wardana akan melakukan save. Berlanjut ada lawan save juga. Dua lagi error dari Antapi. Pendek saja passing sangat bagus. Nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 2 Terus Jeffrey menambah poin untuk Antapi 9-1. Jeffrey kali ini akan melakukan save. Lawan sudah sana di depan Supri Audit lewa Robi. Keras yang dilakukan nomor punggung 16 dari Nilam Raya Surah Abdul mampu kembali mendapat poin 10-9. Masih nomor punggung 5 kali ini akan melakukan save. Ambil antar kursi di sana. Apa yang terjadi nampaknya terlalu pendek sudah dilakukan oleh punggung 5 tadi sehingga kembali tidak poin untuk Antabi 10-9. Iya kali ini nomor punggung 1 di sana Antapi akan melakukan save. Dia sudah Anang kembali. Football yang sangat bagus namun masih bisa diblokade. Angkat lagi, back lagi. Apa yang terjadi nampaknya spek yang dilakukan oleh Adil mampu kembali menambah poin 11-10. Punggung 1 kali ini saudara Anang melakukan save. Kita akan melakukan sudah. Apa yang terjadi nampaknya masih belum melewati net. Balik poin untuk Nilam Raya 11 sama. Nomor punggung 16 kali ini dari Nilam Raya Adil akan melawan Seif. Rancang-rancang Adil lawan sana. Tentang nama saudara-saudara bisa diambil lagi dari Amo. Kembali lagi. Iya spek yang masih bisa dikatakan. Poin 12-11. Nomor punggung 7 di sana ada dari Iya lawan sudah. Masih lagi libero angkat diberikan kepada Robi. Attack lagi masih bisa kembalikan kepada libero. Masih lagi ono lagi back attack. Ada yang sangat bagus dilakukan di sana nomor 7 saudara Darir sehingga kembali menambah poin 13-11. Ini nomor 7 kali ini masih Darir game set lawan Sri. Keras dan set yang dilakukan oleh Hadir, maka masih tidak bisa dikembalikan sehingga kembali menambah poin 14-11. 14-11 kali ini ya dari lawan sudah masuk kali ini 15-11. Bungutuh dan ini akan melawan James lawan sudah itu hari ini kali ini kembali namanya Riz yang kurang sempurna sehingga bola keluar maka poin bertambah 16-11. Yang sebelah kali ini nomor punggung itu masih hadir melakukan set panjang-panjang dan set panjang atas saudara-saudara sehingga kembali poin untuk Nilam Raya 12-16. Nomor punggung 2 di sana saudara Rico. Ya Rico jam set lawan sudah kembali lagi setek bola football yang sangat bagus dan sempurna diselesaikan oleh nomor punggung 11 saudara Sandi. Maka pertama poin untuk Antapi 17-12. Masih kali ini orang Bengga Devri lakukan save di sana diserang oleh Libero. Kembali lagi menunjukkan kelasnya lantai sama saudara Tuta Wardana. Kenapa poin 13-17. Robi kali ini akan mengambil Devri lakukan sudah diterima lagi di sana Dono lagi. Lagi yang sangat sempurna. Lakukan nomor punggung 11.
Iya. Kembali lagi kali ini di sana nomor punggung 11 yang tadi sudah Sandi. Lawan sudah dikembali Robi. Angkat lagi. Berarti kali ini Spek Supri tidak mampu dikembalikan. Maka bertambah poin untuk Milam Raya 14-18. Supri kali ini akan melakukan save. Ambil ancang-ancang. Ya, save pulang asal lakukan. Diterima oleh Uno lagi kali ini. Sampai gosnya Belana Trisula dari Rio namanya saudara-saudara. Kali ini poin 19-14. Iya kali ini Uno lakukan sudah. Masih terima oleh Supri lagi kali ini. Masuk saudara-saudara. Maka kembali pindah poin 15-19. Putra Wardana kali ini akan melakukan save. Dan saat-saat save bahkan dilakukan apa yang keras saudara-saudara. Ini bisa diterima. Kali ini kembali harusnya tidak sempurna sehingga bola keluar. Maka kembali 3 poin 20-15. Nomor punggung 2 dari Andavi sudah Jekri yang melawan set. Diterima Rossi. Kembali lagi pressing saja. Diambil sudah Jekri lagi di sana. Angkat lagi satu. Permainan bola terapul yang tidak mampu diselesaikan sehingga untuk 16-20. Masih 16-20 lawan sudah set di sana. Nampaknya ada perputaran yang tidak. Iya namanya kali ini 17-20. Kali ini Milam Raya akan melakukan save. Jangan-jangan nomor 16 lawan sudah. Kembali lagi kali ini bola dapat diterima lagi kali satu sepak saja. Oh masih bisa dikuasai. Kembali lagi Jeffrey lagi di sana angkat. Tapi nampaknya miskomunikasi dari pemain Antabi sehingga pertama kali ini Milam Raya 18-20. Masih nomor punggung 6 di sana akan melakukan save. Iya, satu bola tinggal lawan sudah Gus. Tapi apa yang terjadi? Bola keluar sehingga tidak poin. Untuk Antabi 21-18. Kembali lagi kali ini Antabi save lawan Selegram dari Piero lagi kali ini Rob. Bisa diambil di sana res yang begitu sempurna. Kali ini terjadi. Kembali baik keras yang dilakukan oleh Gadin masih belum menambah poin. Maka bertambah poin untuk Milam Raya 19-21. Masih nomor 16 di sana ya dari Milam Raya. Sederhana lawan sudah kali ini sangat bagus spek keras yang dilakukan oleh nomor 5 saudara Dimas. Kembali menambah poin 22-19. Kali ini nomor punggung 7 langsung dari Antabi. Pendek pengambilan bola dari Antabi nomor punggung 7 Daniel. Maka pindah poin 20-22. Ya nama di sana kali nomor punggung 2 save lawan sudah diterima lagi dari Antabi. Kembali saja masih bisa dikembalikan satu spek pun awal. Iya. Keluar tanpa baseball sehingga 23-20. Masih kembali lagi 5 kali ini save lawan sudah angkat lagi di sana. Masih hasil permainan yang sangat bagus kali ini. Poin 21-23. Iya kali ini Robi nomor 14 dari Milam Raya akan melawan save. Berantakannya lemparkan bola lempar yang sangat tinggi sekali ini. Satu sama satu. Jadi sangat bagus lapangnya blessing dari Putra Wardana. Maka 22-23. Iya kali ini Robi akan melawan save dari Milam Raya berantakannya. Lakukan sudah. Terima lagi di sana 1-2-3. Banyak 24 next point 22. Ya saudara-saudara di set yang terbaik. Ya nomor 11 di sana ada Sandra lawan set. Ambil acara Robi. Angkat lagi Putra Wardana. Jadi tanpa bisa diblokir oleh pemain dari Antabi maka poin 23-24, next point.
Kembali lagi kali ini Supri lawan sudah. Angkat lagi di sana. Satu serangan berhasil. Kita akan bersambung delapan. Pertama namanya Sefa akan dilakukan. Lawan sudah. Diterima oleh Libero dari Nidam Raya. Kembali lagi. Bagus kali ini selesaikan. Saudara-saudara. Agung dua. Riko. Tidak mampu dikembalikan. Kembali kali ini. Nidam Raya satu. Nol. Ya, satu ketika lapar sudah lewat tadi. Kali ini, baik-baik. Tidak banyak bola keluar. Sehingga bertambah poin. Dua. Dua, nol, saudara-saudara. Nidam Raya kali ini. Lapar sudah, dari Wali Libero. Kembali lagi kali ini, Dana. Harus tujuh. Daniel tadi, bagus. Tapi yang terbaru lagi, Daniel. Pressing saja. 1, 2, 3, Meraya 3-0. Meraya memimpin tim yang kedua. Kembali lagi 1, 2, 3. Sampai kali ini lagi mencetakkan blocker dari anak-anak Nila Meraya. Maka kembali poin pertama 4-0. Iya kali ini Nila Meraya kembali langsung. 1, 2, 3 lawan sudah di sana. Diterima di biru dari Antapi. Kembali bola baik yang diperagakan oleh Rung satu dari Antabi. Saudara Nana mampu memecahkan kebuntuan 1-4. Kali ini Rung dua lawan safe sana. Yang terjadi sedikit pun kesalahan pasti terbuat oleh pemain pertandingan. Kembali lagi kali ini 1-2. Bagus sepak dari Robi, tidak mampu dikembalikan. Maka pertama poin untuk Nilam Raya 5-2. Ini nomor 16 dari Nilam Raya akan melakukan save. Kita akan sudah di sana. Ya, sudah dulu. Sekali lagi dia melakukan di sana dua pemain Supri dan Robi. Tapi masih keluar bola sehingga berpindah poin 3-5. Antapi 3, nampaknya di game ke 2 kali ini. 1, 2, 3, 8, save sudah. Daniel lagi angkat bola kali ini. Iya, Putra Wardana. Jadi sudah mengangkat bola keluar. Ini 6-3. Putra Wardana nomor 10 yang sengaja direkrut oleh Indonesia Nila Meraya. Kembali ke sebelah sudah. Yang terjadi nampaknya masih dalam posisi di garis sehingga berpindah poin 4-6. Tadi 4 kali ini akan melawan safe. Norbongan 7 lawan sudah sana. Diterima oleh Libero. Kembali lagi masih dari Putra Reza Putra Wardana. Kembali lagi sarungnya. Iya, saudara-saudara. Ingat di sana pemain dari Ambabu sehingga bertambah baik untuk Nilam Raya 7-4. Robi hari ini akan melawan safe. Adalah kanca safe lawan sudah. Diterima oleh mana lagi tadi satu sampai keras kombinasi pukulan yang dilakukan oleh anak-anak Antapi. Kembali menambah poin 5-7. Bertemung 5 di sana saudara Dimas melakukan set. Dia set res lagi dari salah satu pemain Nila Meraya. Kembali Putra Wardana angkat saja bola backup. Ya, saudara-saudara backup yang dilakukan oleh Dimas mampu kembali menambah poin 6-7. Terima kali ini dengan jangan lawan sudah safe. Terima lagi 1, 2, 3. Yang terjadi resik yang tidak sempurna dilakukan oleh nomor 2 saudara Riko. Maka kembali menambah poin 7-7. Semua yang tadi terlalu lemah lagi dari saudara safe yang dilakukan oleh nomor 5 sehingga kembali bertambah poin untuk Nilam Raya 8-7. Masih stupi. Terima kasih, mudah-mudahan dapat pahala ya Bu. Kembali lagi cepat. Sayang sekali saudara-saudara. Masih back attack Supri. Oh back attack Robi tadi. Sayang sekali saudara apa yang terjadi. Nampaknya di sana pressing saja bola. Lalu membuang sebelah saudara Sandi. Namun mampu menambah poin sehingga poin 8 sama. Saudara Sandi kali ini
Baik lagi 1, 2, 3 lawan sudah. Berikan lagi para pola lagi. Bagus saudara-saudara. Bentai keras yang tidak bisa diperkendung oleh Rico Bob. Kembali menambah poin untuk Nilam Raya. 9-8. Masih kali ini Rico ambil ancang-ancang. Membawa sebentar saya. Terjadi. Terlalu pendek. Pengambilan bola dari Rico. Kembali bertambah poin untuk Antabi. 9-9. Ini bola lawan sudah. Tambah lagi sana. Pendek putar. Inilah dia. Ultra Wardana menunjukkan kelasnya. Keras yang tidak mampu diblokade oleh mainan Tati Makau. Poin 10-9. Dan pimpin satu angka. Kembali lagi 1, 2, 3 lawan sudah di sana. Belum juga apa yang dilakukan dan apa yang terjadi. Nampaknya setelah kali nomor punggung 7 saudara Daniel masih keluar sehingga bertambah poin untuk Nilam Raya 11-9. Masih nomor punggung 6 di sana lawan sudah dimetapi 1 sangat bagus pemain yang satu ini nampaknya membuat porak-poranda pertahanan dari Nilam Raya nomor punggung 5 kembali bertambah poin 10-11. Kemudian lakukan sudah selesai di sana Febri. Kembali lagi 1, 2, 3 putar bersama. Luar nampaknya saudara-saudara. Detik yang tidak dikembalikan dengan sempurna sehingga tidak poin 12-10. Punggung 16 kali ini akan melakukan save. Seradul lakukan sudah. Diterima oleh Ono. Kembali lagi kali ini. Yo, next saja. Masih di sana Putra Wardana. Kembali lagi Putra Wardana. Masih di blokade sana, bloker yang sempurna dilakukan oleh nomor punggung 1 Nanang dan Dadil. Maka bertambah poin untuk Antabi 11-12. Kalian tapi kalian akan melakukan save. Nomor punggung 1 lawan sudah. Kembali lagi kali ini iya Robi. Ambil saja di sana Rono. Kembali lagi terjadi. Nampaknya sudah dianggap foul oleh pemimpin pertandingan. Maka poin bertambah untuk Nilam Raya 13-11. Putra Wardana kali ini lakukan save saja di sebelah Ono. Kembali lagi kecil yang tidak bisa sempurna maka diblokade adalah pemain dari Nilam Raya. Maka bertambah poin 14-11. Masih kali ini Putra Wardana lawan save sudah masuk ke saudara. Bebas rindang berkuat Nilam Raya. Kembali lagi ambil antang-antang. Saya melakukan sudah. Diterima oleh Libero. Kembali angkat lagi mereka. Kurang saudara. Baik keras yang dilakukan oleh Daril. Juga mampu dikembalikan. Kembali bertambah 12-15. Masih kali ini ambil antang-antang. Saya melakukan sudah. Diterima oleh Libero di sana. Ambil antang-antang lagi. Buta warna. Sangat keras kegunaan dari Putra Wardana. Ini kembali menambah poin 16-12. Di Robi kali ini diterima oleh Daniel. Angkat libero lagi 1, 2, 3. Berkati masuk lagi. Masih bisa diambil oleh kali ini 1, 2, 3. Putra Wardana. Putra Wardana menunjukkan kelas. Baik keras jadi mampu dikembalikan maka pertama poin 17-12. Robi kali ini ambil antangan save diterima Arjadi dan kembali bertambah poin 18-12. Masih di Robi. Robi kali ini akan melakukan save dan save dilakukan namun diterima resik yang sempurna. Nampaknya pada sore hari ini berbalas pukulan kemes yang luar biasa. Ya kembali poin 13-18. Antabi kali ini lawan di sana. Masih lagi kali saat 2-3 sepek. Ini masih bisa dikembalikan lagi. Balai Piero terima lagi kembali. Bagus malah Rico, ya, Dita, Priscila, Rio, pada sore hari ini penampilan yang begitu gemilang.
19-13 masih Supri yang berganti namanya dan sempurna pengambilan hingga poin 20-13. Ini akan ada Supri kali ini akan melawan ambilan jangkauan sudah diterima oleh Dadi lagi angkat kali ini bola keluar hingga poin kembali bertambah 21-13 masih Supri kali ini. Supri awal sosial dari sana diterima oleh Ono ambil Ono lagi kali ini. Masih bisa dikembalikan musik yang sangat sempurna satu kakak Ono lagi namun apa yang terjadi kemburan bertubi-tubi sehingga bertambah poin untuk Antapi 14-21 katanya nampaknya ketinggalan poin di jumlah kedua Antapi kali ini satu kakak tinggal lakukan sudah siap di sana itu malah Nibiru kali ini satu setelah masih bisa diamankan kalau mereka lagi semuanya masih bisa dikenal lagi kotor saja bermain jangan dari sasa saudara-saudara sangat keras ini sama-sama keras pertandingan pada sore hari ini ya kembali kali ini Antapi 15-21 hasil roti pengadilan terus dan bagus dan terjadi bola muntah 22-15 hari ini nomor punggung 2 hari ini lah beraya akan melawan save ya satu yang lakukan sudah Rico lagi di sana tadi permainan Rikual yang sangat luar biasa pemain berapa poin untuk Antapi 16-22 nomor ini lawan save di sana juga ada Putra Wartana masih lagi baik lagi terjadi yang sehingga poin bertambah 23-16 hari ini nomor 5 di sana yang merayak Gusri iya Gusri lawan sub saja diterima Ono kembali kali ini Ono jahatifu hanya bola kembali keluar sehingga poin Ono dalam untuk Antapi 17-23 senar punggung 2 di sana Jeffrey dia lawan sudah sub saja di sana kembali Ono lagi kali ini ada lagi kali ini bagus 24 next point 17 ya saudara-saudara kembali lagi kali ini bila merayakan melakukan set diselesaikan apakah bagaimana kita sampai satu yang lagi 1-2-3 ini kembali lagi kali ini testing saja iya kali ini keluar saudara-saudara bernapasnya banyak 18-24 next one ya sekarang ini nomor punggung 1 Antapi Nanang akan melawan Sik dalam jangan-jangan menang di sana 1-2-3 lakukan ya masa reaksi dari Olivero kali ini Robi Riko lakukan sudah harus diterima lagi 1-2-3 banyak dan hat sehingga poin kembali bertambah untuk Nilam Raya pertama 1-0 poin pertama didapat untuk Nilam Raya kembali Antapi kali ini yang terjadi nampaknya bola keluar bloker yang disusun oleh Nilam Raya sehingga poin satu sama. Kembali lagi kali ini lakukan sudah Robi tadi di sana. Tembakan bola dari nomor 16 sudah Adun. Kembali menambah poin 2-1. Iya saya lakukan sudah di sana nomor 5 kembali lagi. Bola sempurna saudara-saudara. Masih kembali bertambah poin untuk Antapi 2-1. Iya nomor 11 hari ini dari Sandi lakukan save dari sana
Idri Eriko, ambil saja blessing saat bagusnya. Kontrol, Kusri. Apa yang terjadi? Bola kali ini, poin bertambah untuk Nilam Raya. 3-2. Balik libero kali ini, 1-2-3. Ambil atas, masih bisa dikembalikan lagi. Bukan saja. Sayang sekali, Riff yang tidak sempurna. Sehingga kembali bertambah poin untuk Nilam Raya. Masih nomor 7. 2-4. Iya, kali ini nomor punggung 16. Zana Abdul bilang tangan lakukan sudah sebisa. Salah sekali. Bola keluar. Terlalu panjang sudah dilakukan oleh Abdul sehingga poin 3-4. Ya, ono lagi tadi kali ini ya Rico. Ono ono masih ono lagi potong saja shot. Bagus. 1 tadi pressing bola maksudnya tapi apa yang terjadi bola keluar oleh Nanang oh masalah tes tadi poin 4 sama iya Uno lakukan sudah di sana pengambilan rebound Purba Wardana kali ini bagus sudah saudara Loker yang tidak mampu mengendalikan spek keras yang dilakukan oleh Purba Wardana sehingga kembali poin 5-4 masih nampu uang 10 Purba Wardana akan melakukan save James. Sudah diterima oleh Ono lagi di sana. Balik kali ini. Terjatuh sepak lagi. Hingga kembali poin pertama 6-4. 6-4 kali ini sudah saudara. Harapan 10 masih Putra Wardana akan melawan set. Rencana lawan sudah James yang lalu. Kembali yang terjadi saudara. Kembali terlalu menukik ya. Sehingga pindah poin 5-6. Kali ini saya melakukan sudah di sana saja jasa dalam tajam Zainas yang terjadi Sutri tadi menyelesaikan dengan sempurna sehingga poin 7-5 14 Robi dari Milang Raya yang melakukan shift pembelan tangan dan Robi tem save keras diterima dari Libero kembali kali ini karena sepeng yang dilakukan nomor 1 Sudara Nana sehingga mampu kembali menata poin untuk Antabi 6-7 Nana teman-teman sebentar Nana berantakan Nana masih Nana lawan save Joey Libero kembali lagi kali ini bagus penampilan Putra Wardana kali ini kota yang diperlakukan kembali poin 8-6 masih Sutri kali ini akan melakukan save Yonor Pulang 7 dari Milang Raya kawan save sudah di sana. Angkat lagi. Angkat kali di sana. Bagus lagi-lagi. Pake-pake dilakukan. Nomor 5. Imas. Hingga bawah poin Antabi 7-8. 7-7 kali ini akan melakukan save. 1-2-3 bilang tangan tak sudah dari. Ya. Kawan sudah dari tadi. Bagus. Lagi. Gila nampaknya Putra Wardana kali ini saudara-saudara. Napa poin 9-7. Masih nombong dari ku di sana dari Nila Raya lawan save saja 1-3 lawan sudah menurut masih lagi kali ini potong lagi bisa kembalikan lagi 1-2-3 sangat jadi kembali dokter yang sangat biasa dilakukan oleh anak-anak dari dalam raya sehingga pertama poin 10-7 Rico masih kali ini ya lawan bisa dan di Ono masih lagi oleh PKT masih mampu ada nomor 2 di sana Rico dari dalam raya ambil sih atau ada yang terima dari kali ini terjadi kali ini spek yang tidak mampu dikembalikan sehingga poin kali ini untuk Antabi 8-11 nomor punggung 2 ya dia melawan sudah pengambilan bola Boris yang kurang sempurna dari Robi sehingga menambah poin untuk Antabi 9-11 nomor punggung 2 di sana dan Jeffrey melawan sudah Robi Reza di Gotek sangat luar biasa begitu derasnya bola tidak terbaca oleh kaset mata. Saya poin pertama untuk Nilai 12-9.
Masih kali ini saya melakukan sedot di bagian libero dari Antapi. Kembali kembali yang melakukan namun pricing saja dalam pukul 11. Di sana dari Antapi saudara Sandi kembali mungkin untuk Antapi 10-12. Masih kali ini ambil langkah-langkah saya melakukan sudah kembali ke Riko. Ini lagi sepak keras lagi Putra Wardana nantinya menjadi momok pertahanan Antapi penampilan terakhir hari ini. Hingga poin bertambah untuk Nilam Raya 13-10. Pukul 16, Rawar sudah sebalang drama diterima lagi oleh Dahil. Yang terjadi masih bola ini Rawar Dana. Ini Rawar Dana terakhir hari ini 14-10. Masih 14-10 kali ini dari Nilam Raya Nerbawa 16 yang melangsung. Enar bawa 16, nampaknya sudah adu, masih adu kali ini lawan sudah sudah di sana. Diterima lagi kali ini, sepek lagi, lagi kali ini Dimas, tangan dari Antapi 11-14, masih lagi kali ini lawan sudah diterima dari Rico, Robi kali ini, terima lagi Putra. 1-2 Putra Wardana nampaknya penampilan yang luar biasa. Kembali poin pertama untuk nomor 15-11. Masih lagi keluar secara saudara kembangan servis dari lakukan oleh Putra Wardana hingga menambah poin untuk kembali 12-15. Masih lagi 1-2-3 race lagi, race lagi. Sangat bagus, gila saudara-saudara. Maka indah kali ini Nilam Raya memimpin 16-12. Ayo saudara-saudara kali ini Robi. Yang terjadi saudara-saudara kembali bina poin 13-16. Nomor berapa 1 di sana Nana. Iya, akan melakukan set ambil ancang-ancang Nana 1-2-3. Iya, dan selamat sudah terima libero dari Nilam Raya Riko. Riko kali ini langsung back lagi sehingga bertambah poin ke Nilam Raya 17-13. Kali ini Supri ancang-ancang Supri di sana lakukan sudah sudah terima lagi resik sepuluh lagi 1-2-3. Baik lagi bagus nampak nomor poin 7 sudah Daniel sehingga kembali menambah poin untuk Antapi 14-17. Kali ini Anam ya Daniel ya Daniel diserahkan oleh Van Chef dan Chef lakukan sudah di depan Robi. Akan lagi saudara-saudara Robi lagi libero lagi kali ini Rico racing saja kembali lagi ada degas lagi kali ini. Hingga poin kembali bertambah 18-14. Kembali lagi 18-14 Riko kali ini kembali safe. Ambil ancang-ancang dia berada Daniel lagi di sana. Bawa kali sudah. Bawa kali ini 1-2-3. Lagi-lagi Parapol diselesaikan dengan sempurna dengan berpunggung 5 saudara Dimas. Maka terjadi poin 15 gawat. Masih kembali lagi 1-2-3 ambil ancang-ancang di sana. Riko masih bisa dikembalikan lagi. Satu sentuhan manis. Masih 1-2-3 Putra. Bagus saudara-saudara Putra Wardana kali ini menunjukkan kelasnya Raja Tarkamrohol. Hati-hati tambangnya mas ya, sayang, dukung terus. Iya, selamat pagi. Iya, ambil siapa tahu. Kembali lagi pulang. Iya, sebelum pertamanya selalu sudah kembali lagi kali ini. Tidak mampu dikembalikan spek yang luar biasa kerasnya dan Dimas. Hingga menambah poin untuk KPI 16-20. Kali ini
nomor punggung 11 dari Anda B Sudar Sandi lawan Sudar dari Libero. Angkat lagi putih dari kembali lagi tidak bisa diamankan oleh blocker dari sehingga poin untuk nomor 21 Anabas. Dari sana nomor punggung 16 yang melawan safe kembangkan di sana Seladul masih hadap lagi 1, 2, 3 dan sangat kali ini iya lawan Sudar pressing mampu dan menambah kembali poin untuk Andabi 17-21. Kali ini Ono nomor 28 yang melakukan save lawan Sudar di sana diterima mengesan panjang pada saudara bola yang dilakukan save oleh Ono maka kali ini pertama 22-17 masih nomor punggung 10 kali ini Putra Wardana jam save lakukan di sana. Iya kali ini Dimas lagi-lagi iya sebaik Dimas yang cukup keras lagi-lagi tidak mampu dikembalikan maka bom pertama untuk Nabi 18-22 masih Dimas save lagi di sana diterima Putra Wardana ada libero lagi Robi kali ini diterima lagi Ono kali ini umpan lagi Dimas lagi disana bagus kawan pengambilan yang satu ini 19-22 kali ini 19-22 dan lawan saya lagi Dimas lawan di terima Putra Wardana ambil bola lagi bisa dikembalikan satu satu saudara masih lagi kali ini Robi nomor punggung 14 mulai dari dalam rayang kami saldo lagu sudah diterima lagi ambil kali ini Dimas ya saudara-saudara lagi-lagi Dimas nampaknya menjadi bomber dari Andabi penampilan yang cukup gemilang saudara-saudara 23-23 kali ini Andabi yang melawan save berada ancang save lawan sudah bermain Robi lagi kali ini Putra Wardana pressing saja 1, 2, 3 3 kali ini 24 next join 26 juga diselesaikan oleh yang merayakan kita sama-sama saksikan bersama-sama apakah terjadwal di barang angka beberapa kita masih menunggu satu saksikan manis ya supaya keras lagi-lagi ya sehingga menambah poin untuk Antabi 21-24 nomor punggung 7 di sana dan yang akan melakukan save sambil ancang-ancang mampukah kali ini anak-anak dari Antabi mengimbangi permainan ya 1-2-3 apa yang terjadi keluar saudara Rizik yang tidak sempurna nomor punggung 7 di sana dari save ancang-ancang sebelah sudah diterima Robi masih lagi putar dan sempurna saudara-saudara juga ada pemain pemain Rio dari Antabi yang namanya di sini saling berjumpa ya perjumpaan ini tentunya sentuhan pertama Putra Wardana menambah poin saudara-saudara ini ada sahur sahur ya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Desa Moradina Mbak Nih lalu mendampingi kita kepada pendukung Moradina untuk bisa menjaga jaringnya karena kalau jaringnya putus saya minta sama beliau nanti dari Pak Levi berpesan tolong jaringnya itu dijaga ya iya oke ya kembali lagi 1, 2 santaikan manis kembali lagi sampai Robi mampu dikembalikan blocker yang masih nampaknya bolong di sana sehingga menambah poin untuk Helam Raya 2-1 masih kembali lagi kali ini bukan sudah di sana diambil saja Daniel kembali libero kali ini Dimas sudah terbaca pergerakan Dimas semoga saudara-saudara sehingga kembali poin untuk Antabi 2-1 nomor punggung 7 Daniel kali ini akan melawan save ambil tangan save lawan sudah dan sekarang yang terjadi tidak mampu dikembalikan oleh Rico Rizky yang kurang sempurna sehingga bertambah poin untuk Antabi 3-2 masih nomor punggung 7 dan dari Antabi akan melawan save ambil ancang-ancang dan sudah
jadi masuk pas di garis saudara-saudara sehingga kembali poin 4-2. Hari ini umpannya dari yang tadi di game yang keempatnya ini sudah mulai kembali 1-2 setengah manis pada Rico, berikan lagi kepada Rico yang di sana nomor 5 kembali 1-2-3 dan jauh dan sekali generasi yang tidak mampu diblokir oleh Uno tadi masih Daniel melakukan save ambil ancang-ancang dan save lawan sudah diterima oleh Ruby kali ini terjadi spek yang luar biasa kecepatan 400 km per jam tidak terlihat oleh mata ya. Mulai lagi kali ini Boba Yordan akan melakukan save berancang-ancang 3-5 setera yang terjadi akan terlalu pendek sebelah lakukan oleh Boba Yordan sehingga menambah baik untuk Antabi 6-3. Tadi kali ini ambil save lawan sudah Dimas diterima oleh Robi kembali lagi yang terjadi di sana lalu lepas dia dianggap pol oleh pemimpin pertandingan maka poin pertama untuk Antabi 7-3. Senar tunggu 5 kali ini Dimas dari Antabi akan melawan save diterima oleh Putra Wardana masih kali ini Rico jadi maka sudah ya bola keluar masih lagi banyak bola tidak melewati elek menekan klasi sehingga bertanya poin untuk tadi 8-3 masih Dimas nomor sudah bayar bagus sekali ini kita yang dilakukan oleh Putri sehingga kembali menambah poin untuk dalam raya 48 Cik Robi ambil ancang-ancang save lawan sudah disana terima oleh Anang masih lagi kali ini Dimas Dimas bisa diterima lagi satu kali nampaknya disana ada tes ataupun net netting dari salah satu pemain dan raya nah kembali bertambah poin untuk Antabi 9-4 dari nomor punggung 1 disana yang sudah nana lawan save diterima Robi kali ini Putra Wardana banyak bola keluar begitu kerasnya smash yang dilakukan oleh Putra Wardana sehingga urat itu jauh luar maaf baik 5 memeraya 5 tapi 9 hari ini lawan sudah Supri di sana masih lagi Ono terjadi iya blocker yang masih kurang sempurna sehingga poin untuk Antabi 10-5 hasil untuk kali ini berhubung 8 dari Antabi yang melakukan save lawan sudah di sana dan terjadi penampilan Reza terus yang kurang sempurna dilakukan oleh nomor 19 oleh Rico maka bertambah poin untuk Antabi 11-5 masih tapi kali ini save lawan sudah di sana ambil saja oleh Harobi kali ini lagi-lagi banyak Putra Wardana sebaik begitu keras luar biasa kembali menambah poin 6-11 Arjong Barigo lakukan save di sana dari mulai libero ambil saja akan lagi di sana apa yang terjadi masih iya sangat jauh sekali ya masih bisa dikembalikan lagi 1-2-4 kali ini nah tidak mampu hanya di sana masih melewati net sehingga poin pertama unggul di nomor 7-11 nomor ke tanah Rico masih Rico lagi sampai yang terjadi ambilnya Dimas kali ini ya terlalu keren sehingga tambah poin 8-11 nomor 2 Rico dari yang merayakan berancang-ancang melakukan shake saya lawan sudah di sana dari mulai libero dari Antabi masih kembali lagi kali ini dan ini terjadi sebuah saudara masih adanya menutupkan dengan sehingga poin 12-8 berhubungan 2 di sana dari Antabi akan melawan save dia lawan sudah di sana 1-2-3 nah ya sebagian tidak mampu di prendung dan utara kembalikan oleh Merdu Abras kita aduh ini maka bertambah poin untuk nomor 9-12 kembali saudara-saudara kali ini save di sana lakukan oleh Gusri tadi kali ini
yang terjadi. Banyak sangat bagus. Sejak lagi tadi kembali poin bertambah untuk Ambabi 13-9. Masih di sana nomor 11 lawan sesudah kembali dengan Riko kali ini Robi. Bagus penampilan Robi terus suara sehingga kembali bertambah poin untuk Ambabi 10-13. Iya nomor 16 satu di sana akan melakukan set ya adalah lawan sesudah lima lagi 1-2-3. Oke, sudah masuk ke dalam. Iya lawan sudah dimulai Daniel masih lagi Dimas yang dapatkan saja kali ini Dimas cukup memblessing saja bola sehingga pertama poin 14-12 sebar dengan 7 di sana baru Daniel akan melawan servis jangan-jangan Daniel ya lawan sudah dimulai Robi ada Buda Wardana dan Rico lagi passing saja Rico masih lagi Jepri kemudian berganti nampaknya sehingga kembali poin kali ini poin bertambah untuk Nilam Raya 13-14 baik saudara-saudara lawan sudah masih lagi di sana kali ini banyak bagus sekali 15-13 Mas nomor 5 di Mas hari ini saya berlawan sudah kembali Putra Wardana Yusri Riko lagi Yusri Rigu Sri lagi Riko jadi saudara-saudara Riko di sana lalu capek sehingga poinnya coba mendapati 16-13 di Mas lawan saya diterima di PR ini yang terjadi lagi-lagi Putra Wardana nambah poin kita untuk Nilam Raya 14-16 masih ya Robi jam siap lawan sudah panjang saudara-saudara yang dilawan sebelah Jeffrey oleh Robi sehingga kembali poin untuk Antabi 17-14 masih kali ini nomor punggung satu di sana halaman lawan safe ya aku sudah sudah di sana masih kembali lagi Nana melakukan set 1-2-3 tema sebentar siapakah yang akan dituju bola kali ini saudara Robi masih tutup ya lagi-lagi Putra Wardana bomber dari Nilam Raya mampu mengalah poin 15-18 Supri kali ini akan melakukan save dan belakang atau akan sudah angkat lagi di sana masih berada bergeser lagi kembali lagi sepak lagi tidak bisa dikembalikan oleh Supri karena begitu kerasnya sepak lagi oleh Uno maka balik poin 19-15 masih nomor 28 Uno kali ini akan melakukan save di mobil lagi di sana kali ini lempatan yang masih memang berpisah-pisah saudara-saudara maka kembali poin bertambah untuk anda di 20-15 5 angka adanya selesai baik terjadi anda kolom apa kebelan sekdari anda di maka kembali poin bertambah untuk Nilam Raya 16-20 masih Rico Norton 2 akan langsung lelancang secara itu bola di depan Uno baik lagi bottom saja pressing saja masih Rico Putra Wardana lagi kali ini satu pressing lagi satu sepak yang melakukan rebannya tidak mampu dikembalikan sehingga poin 21-16 balik kali ini nomor 2 Jeffrey akan melawan Sheik bola jangan di sana 1-2-3 sudah diterima oleh Robi masih Putra Wardana kembali lagi 1-2-3 berikan pelanggan
basketball yang dilakukan oleh nomor punggung 11 dari Andadi Sandi. Lalu kembali berapa? 23. 23-17. Masih lagi 1-2-3 buat sudah. Kembali lagi Robby kali. Robby nampaknya menambah poin 18-23. Kali ini dalam berat transit nomor punggung 16 beradul berancang-ancang. Iya nomor sudah di sana. Masih lagi 1-2-3 Robby. Bisa dikembali lagi kali ini. Iya. Beranjang-anjang 1, 2, 3. Ya dan sebelah orang sudah diterima di biru dari Andabi. Kembali lagi. Rusak 24. Dapain 19 nampaknya saudara-saudara di game yang keempat ini. Kita masih 1, 2, 3 dan dilakukan sesuatu. Itu mana Robby, kembali lagi Robby, masih bisa biasanya lagi. Sudah 20-24 dengan bayang kali ini 20-24 next point. Kali lagi masih dapat dikuasai di biru, masih lagi Dimas ambil di sana. Satu dan yang berkaya Robby. Sampai lagi saudara-saudara. Balik kali ini 21-24 Putra Wardana kali ini pengambilan set. Angkat-angkat set dari Putra Wardana. Lakukan sudah. Keluar saudara-saudara 25-21 Lakukan set. Jeffrey lagi ya. Jeffrey ambil angkat lakukan set sudah di sana. Kembali Robby kali ini Putra Wardana. Jadi namanya kali ini dia Putra Wardana. Ya tentang dari Putra Wardana tidak mampu dikembalikan. Kembali kan kali ini poin 2 masih nomor 2 kami lawan seksi sana. Masih ada Robby angkat Gusri lagi Begatek Riko. Kembalikan lagi 1-9 lagi. Masih kembali lagi. Masih Gusri lagi Putra Wardana. Gimana saudara-saudara bisa diambil alih di sana libero dari yang tadi. Masih kali ini baik saudara-saudara nomor 2 dari yang tadi yang lakukan seksa juga. Kembali lagi 1-2 jadi sudah kembali dari 1-9 kali ini Dimas ada Robby Gusri Putra Wardana diserahkan oleh Putra Wardana. Pindah poin untuk nilai melalui 1-3 1-3 kali ini orang menang. Wisri akan lawan sudah. Masih lagi di sana diterima oleh Umum. Masih lagi kali ini bagus lawan penampilan saudara-saudara. Dua kembali poin bertambah 4-1 untuk Andabi. Hari ini nomor punggung 11 di sana ada Sandi lawan safe dan di lawan sudah safe di sana diterima oleh Riku. Kembali Putra Wardana terjadi nampak bola tidak bisa diblokir, tidak bisa dikembalikan maka kembali poin untuk Miranda 2-4 keras kali ini Abdul 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 di sana. Satu dari lawan sudah diterima oleh libero dari yang tadi masih satu untuk dalam satu tapi lagi kalau nggak berbunyi satu maka menambah poin untuk Andabi 5-2 hasil 5-2 kali ini nomor punggung 11 nomor punggung 7 di asis memegang keras nomor punggung libero dari nomor Duta Wardana. Lagi-lagi ini namanya sebaik yang selalu tidak bisa dikembalikan oleh Putra Wardana maka kembali bertahun ini nomor 3-5 si Putra Wardana kali ini ambil antara lawan sudah sepi sana resrai di jawa sabagut kali ini Riku iya masih bisa dikembalikan 1-2-3 timnas kali ini sabagut 3-6-3 ya timnas dari nomor 5 dengan dari yang tajam dari langsung ambil antara lawan sudah. Kembali libero di kepada Riko berikan kepada Wardana hasil dari ambil alih kali racing lagi sendiri
tiga itu tiga kali ini nampak kontak dari Antadi yang ada 5 Dimas di sana 1-2-3 sentuhan manis jelas lagi kembali setelah lagi di tempat saudara-saudara kali ini sana lagi lagi agar sedang terima di sana itu lagi ambil lagi di bawah dana lagi dikembalikan lagi saudara-saudara yang terjadi banyak tidak bisa dijangkau oleh Jeffrey maka bola keluar poin bertambah kali ini di sana nomor 48 Robin Arjuna 14 jangan sudah save ya berima lagi 1-2-3 ambil kali ini potong saja lagi masih lagi potong saja di sana melihat sangat justru pressing saja bola sehingga jadi nampaknya saudara-saudara 5-8 5-8 kali ini ya ambil angka karena sudah jadi berikan lagi kali ini Dimas yang terjadi masih lagi potong saja kali bola kali ini Rusia yang sempurna lagi yang terjadi Ini kembali lagi dari Robi, 7-8 baik Robi kali ini akan melawan save berantara Robi ya 1-2-3 lakukan sudah Robi lagi kali ini 9-7 saudara-saudara Teddy memimpin mendapati adanya 2 angka 9-7 masih ada 1 di sana saudara Nana kali ini akan melakukan save belakang ancang 9-7 didapat oleh Antabi masih lagi kawan sudah sisa di sana masih lagi 1-2-3 iya 8-9 nah ini Supri nomor 27 dari Antabi akan melakukan save Supri yang berantakan lawan sudah terima lagi di sana 1-2-3 10-8 saudara-saudara 10-8 hari ini utama nomor 7 apa lagi kali ini iya Rizmi bisa ambil asal area sawi sudah buta bermain tapi terlihat saudara-saudara Sudah,
14 sekolah Magis Kaun. Nanti pada selesaikan oleh angka 3 kita saksikan bersama-sama. Kepada di sana, beberapa angka lagi. Mantap bakal udara malam dalam raya mempertahankan di game ini. Saksikan bersama-sama. Kepada panjang selesai berakhir. Kepada angka 5 hari ini. 15-18.